Wow, menarik banget. Halo semuanya, ini dia badutnya. Apa kalian siap untuk bersenang-senang? Ini pasti keren. Apa yang kalian lakukan di sana? Kembaraan ada di sini, bukan di ipalitmu. Ayo, lihat aku. Oh, ayolah, lihat kepada aku. Oh, jadi kalau gitu, berikan padaku. Aha. Jadi kalian sedang menonton tantangan dua kotak? Jadi kenapa menonton saat kalian bisa berpartisipasi di dalamnya? Apa kalian siap? Ini pasti keren. Selamat datang di Multidu. Jadi, siapa yang pertama? Aku mau mencoba. Semoga tombol merah membantuku. Pilihan yang bagus. Karena di balik tombol merah tersembunyi es krim yang enak banget. Semua orang pasti suka Baskin Robbins, terutama yang stroberi. Ambil itu. Oh, apa itu tadi? Aneh. Oh. Apa? Ah, ini es krim. Ya, aku beruntung. Dan itu belum semuanya. Ada banyak es krim, jadi jangan bersantai. Aku suka banget es krim, jadi aku bisa memakannya tanpa batas. Ini rasanya sangat enak. Oh ya, ini agak dingin. Aku tidak menyangka es krim bisa bikin beku. Aku tidak ingin sushi berubah jadi es. Aku harus melakukan sesuatu. Misalnya menghangatkan es krim dengan pengering rambut. Sepertinya es krim hangat tidak kalah enak dari es krim itu sendiri. Siap. Sushi, ambil ini. Sekarang hangat. Hangat dan lezat. Makasih banyak, Zack. Ya, sama-sama. Emma, sekarang giliranmu. Ya, aku harap tombol hijau tidak mengecewakan. Ya, jika kamu menyukai lemon, maka tombol ini hanya untukmu. Tapi sepertinya tidak ada yang suka lemon. Apa itu tadi? Dan kenapa asem banget? Sekarang mataku perih. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Oh, astaga, sepertinya banjir telah terjadi di dalam kotak. Selain Emma, semua jenis ikan dan biota laut lainnya sedang berenang di sana. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan itu. Itu semua air matanya. Bertahanlah, Emma. Sudah waktunya untuk babak kedua. Jika tombol hijau tidak bagus, jadi tombol kuning harusnya lebih ramah. Kamu beruntung. Karena di bawah tombol ini menyembunyikan sesuatu yang sangat enak. Aku belum pernah bertemu orang yang tidak suka hotdog. Ini adalah pilihan yang bagus untuk makan siang. Nah, ini enak banget. Nah, baiklah. Aku harus berbagi dengan Emma. Emma, apa kamu suka hotdog? Hotdog? Tentu saja. Siapa sih yang gak suka hotdog? Oh ya, aku lupa tentang sausnya. Emma, ambil ini. Apa? Apa ini? Oh, enak banget. Nah, ayo kita lanjutkan. Astaga,
Sekarang aku keter semua. Itu lebih baik tanpa saus. Tapi sekarang hotdognya akan lebih enak. Oh, mengerikan. Tapi kamu benar, Zack. Ini jadi lebih enak. Sudah habis. Susi, sekarang giliranmu. Ayo pilih tombolnya. Kita hanya bisa berharap bahwa warna biru membawa keberuntungan. Dan itu benar. Karena kamu dapat sirup yang lezat. Manis dan rasa yang berbeda. Oh, ini keren. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Ini manis. Aku suka ini. Ayo terus lanjutkan. Nah, gimana dengan rasa blueberry? Aku suka juga. Aku suka semuanya yang enak. Ayo terus. Oh ya. Jadi kamu juga suka rasa jeruk? Kamu juga harus menambahkannya. Oh, berhenti. Mungkin sudah cukup sirup. Aku sudah lengket semua. Sekarang aku hanya harus di sini untuk waktu yang lama. Tidak, aku harus menuangkan dan kamu harus makan semuanya. Tolong, cukup. Oh, jadi kamu ingin sesuatu yang lain, bukan sirup? Baiklah. Kamu menekan tombol yang kanan karena kamu sedang menunggu bulu ayam. Ada banyak banget. Oh, tidak. Oh, kali ini aku jelas tidak beruntung. Kenapa? Sekarang kamu terlihat seperti ayam. Apa kamu bisa berkokok? Nah, itu dia. Siapa yang akan jadi pertama kali ini? Ayo, jangan takut. Tekan tombolnya. Aku bisa mencoba. Aku tidak berpikir akan dapat sesuatu yang lebih buruk dari bulu. Susi, kamu tidak tahu. Tapi mungkin, misalnya, minuman brokoli. Apa? Oh, itu bahkan tidak ada. Oh, tentu saja ada. Zack, tolong berhenti. Oh, mengerikan. Aku tidak mau. Sudah cukup. Ya, tentu saja tidak ada yang mau. Aku sendiri sangat benci brokoli. Jadi aku memahamimu. Sudah. Berhenti. Kesabaranku sudah habis. Apa aku menunjukkanmu bagaimana cara berperilaku pada perempuan? Oh, Susi. Hai, lihat apa yang aku punya untukmu. What? Apa? Nah, ambil itu. Bye. Astaga, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan tanganku. Apa yang harus aku lakukan? Tunggu sampai putaran terakhir. Nah, apa Emma? Sekarang giliranmu menekan tombol. Semoga salah satunya terlihat seperti ada ikan di atasnya. Jadi aku tidak akan mengkliknya. Aku akan mencet yang lain. Nah, sekarang hadiah rahasia sedang menunggu kalian. Kamu pasti menyukainya. Apa ini? Aku harap tidak ada dinamit di dalamnya. Atau lebih buruk lagi. Oh, wow. Ini adalah kucing. Oh, bayi yang lucu. Aku akan memanggilmu Fluffy. Emma sepertinya tidak menyangka bahwa kucing sangat menyukai ikan.
apa yang terjadi, sayang? Oh, tidak. Jangan sentuh tombolnya. Aku mohon. Oh, sial. Sekarang aku harus menunggu hujan ikan di dalam kotak. Nah, Emma, apa kamu siap? Ayo tangkap. Oh, kenapa aku dihukum seperti ini? Ini bukan untukmu. Ini adalah hadiah untuk teman barumu. Apa kamu tidak bisa bersabar untuknya? Untuk kucing? Tentu saja bisa. Oke, Fluffy. Makanlah. Wow. Nafsu makanmu seperti serigala. Kamu makan semuanya begitu cepat. Apa? Nah, sekarang Emma bahkan tidak akan bau. Itu tidak asik. Jika kamu menyukai video ini, dan kamu pasti menyukainya, maka lebih baik subscribe saluran kami. Di sini kamu selalu bisa menemukan tantangan yang sangat menarik.